Sahabat Mutiara keluarga yang terkasih, kita petik suatu pelajaran peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Sikap Ibu Yosua yang tegar hatinya telah memberikan pengampunan kepada Barada Eliezer. Ibu Yosua telah menunjukkan rasa kasih yang tidak memperhitungkan kejahatan, tidak menyimpan kebencian, namun memberikan pengampunan berlandaskan sikap positif, berupaya memahami kelemahan orang lain dan memaafkan. Sungguh sikap yang luar biasa. Injil Lukas 23 ayat 34. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sikap pengampunan masih sulit kita lakukan. Kadang kita masih tetap saja mencari lebih banyak kesalahan, membayangkan kejahatan yang lebih besar, dan dengan demikian kebencian bertumbuh dan semakin berakar. Marilah kita bangun sikap pengampunan dalam keluarga, terutama kepada pasangan dan anak-anak kita, agar keluarga kita selalu dipenuhi rahmat dan berkat Tuhan. Salam sukacita kasih.